Ngung bengung. Merpati apa ngung bengung kayak gitu, Pak? Nah, merpati ini ngung bengung. Oh, ini. Lari lagi aja kocok tak tok dulu. Masih. Sebono ning sebono. Sebono. Orang gimana, Bos? Hah? Orang. Mana sih ning sebono le? Orang ini. Kagak bayar Peru le. Orang ini terserah bawah. Orang ini. Oke lor, hari ini kita main-main di pasaran burung merpati ya, sekaligus akan review burung merpati. Dan jika ada yang cocok kita beli ntar lagi ya. Nah, di depan saya ini ada merpati potongan, teman-teman. Nah, ini merpati yang masuk potongan ya. Untuk merpatinya di sana ada merpati balap dan merpati endemik ketakan tinggian ya. Nah, ini ada yang pian. Yang pian dipisahin, teman-teman, ada di kotak yang di sebelah sini. Nah, ini merpati yang kualitas rendah, teman-teman. Tapi untuk merpatinya sehat-sehat, cuma sudah ada cirinya. Entah itu sayapnya sudah kaku, merpatinya sudah tua, jadinya masuk ke potongan ini, teman-teman. Merpati rusak ya, tapi sehat, teman-teman, nggak sakit. Oke. Di sebelah sini ada merpati tapel dan buntal. Pasaran pagi ini cukup ramai, teman-teman. Nih ya. Ini merpati kelas warna. Merpati kelas warna. Seperti ini ya. Nah, ini untuk yang di bawah, teman-teman. Merpatinya di sini ada songkop 2, ada kedua, dan ada Megan Apet di sana. Kincu ya. Ada pewarnanya tuh, teman-teman. Enggak tahu kenapa kok dikasih pewarna seperti itu. Untuk harganya yang di sebelah sini murah-murah, teman-teman. Ada yang 15 sampai 20.000. Songkop. Untuk songkop ini merpatinya jambul ya, dan kaos kaki atau bulu kaki. Untuk daya terbang
bisa nitik seperti ini teman-teman, asalkan sama ya, untuk jenisnya sama. Daya terbangnya gesit juga teman-teman. Teman saya ada yang melihara kayak gini, merpatinya kalau diterbangin bisa nitik teman-teman. Tergantung juga dengan perawatannya. Jika merpatinya sehat, terbangnya itu bisa tinggi teman-teman. Ayam apa ini teman-teman? Nah teman-teman, jika tahu ini ayam apa, tulis di kolom komentar ya. Ini merpati apa? Bu, merpati. Ayam apa ini teman-teman? Ini ya, besar teman-teman. Ayamnya besar ya. Kemungkinan telurnya juga besar kayak gini. Nggak tahu ini jenis kelaminnya jantan atau betina. Ini merpati balap. Merpati balap ini teman-teman. Ini sudah giring ya. Harganya 50.000 mas. Ya, coba lihat mas. Bisa diterbangin mas. Coba ya. coba. Nah ini teman-teman. Ini ya. Giring teman-teman. Wis. Punya saya habis Ron. Habis sudah ya. Sudah habis ya. Sudah banyak yang laku dari tadi. Ingat waktu masih muda saya teman-teman, masih SD saya melihara kayak gini teman-teman, sampai banyak ya. Nostalgia ini ya. Giring untuk harganya cukup 50.000, cukup murah saat ini teman-teman. Kalau dulu ini ya harganya bisa 40.000 satu ekor yang betina. Kalau yang jantan 35 ya. Kalau dulu ya. Sekarang sudah murah. Iya. Giritnya. Warna kayak gini bulu apa ini, Mas? Bulu kelabu. Kelabu ya. Sama tritis tuh, teman-teman. Harganya cukup 50.000. Oke lor, seperti itu ya. Nah seperti ini untuk situasi pasaran teman-teman. Nah, ini sudah habis ya. Sudah kosong. Tadi bawa berapa ekor ini mas? Bawa 9 jodoh. 9 jodoh ya mas. Sudah laku keras nih ya. Oke mas, kita lanjut ke yang lainnya ya. Oke, siap. Makasih Ron. Siap. Buat ibu. Halo pak. Nah, ini ada pas racing tritis nih. Bang bang. Hahaha.
Ngung-bengung. Merpati apa ngung-bengung kayak gitu, Pak? Merpati ini ngung-bengung. Oh, ini. Oh, ini merpati ngung-bengung. Ngung-bengung. No, no. No, lagi. Ini. Oh, ini merpati bengung. Ngung-bengung. Nah, untuk merpatinya, merpati bengung ini sekilas mirip Jawa Sungut, teman-teman. Nah, ini ada sungutnya ya. Jambul dan bulu kaki. Kamu lembut tau kan? Bok orang ya, bos? Minta berapa dan awal? Berapa deh? 2 juta nih. Mari lagi saja kocok tak tahu kesuruh ni. Mesti. Siapa yang sepono? Sepono? Orang gimana pun? Ah, orang ni. Mari, sering sepono ni. Orang ni? Tak kebaya pihak Peru ni. Orang ni, orang ni bawa. Orang ni. Salah pe. Ada mana aku jangan lumpur boy. Lah, orang aku lumpur boy berkabul boleh masih kat. Ida ke? Tengok ni. Anda. Bukti sekarang aku kebalang. Merpati ngung-bengung. Baiklah, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih ya.